ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan. Ketuhanan. Seorang anggota DPRD Kabupaten Tuban, Jawa Timur tidak hafal sila keempat Pancasila saat diminta menyebutkan di depan khalayak umum. Karena merasa malu, anggota dewan itu pun memutuskan lari meninggalkan masa yang kecewa. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan kemanusiaan. Dalam Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan. Kehutanan. Ketuhanan. Ke ketuhanan. Ulangi. Ketuhanan. Kehutanan. Ketuhanan. Kehutanan. Bukan kehutanan. Ulangi ya. Ke. Ke. Tu. Tu. Han. Nan. Ulangi. Ikutin Pak Unggul aja. Ke. Ke. Tu. Tu. Han. Han. An. An. Nah, ketu. Ketuhanan. Ketuhanan. Ikutin Pak Unggul aja ya. Duduknya yang tegap loh, Pancasila ya. Ikuti dari pertama ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketu. Ketuhanan. Ikutin Pak Unggul aja ya. Tegak duduknya. Pancasila. Ya. Lagi. Ketu. 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 Hanan. Hanan. Nah, ketu. Ketu. Hanan. Hanan. Ketu. Ketu. Hanan. Hanan. Ketuhanan. Ketuhanan. Duh. Ketu. Bisa apa gue, Pak? Ora iso. Tos dhisik, tos dhisik, tos dhisik. Ya. Yang terbesit dalam pikiran Hadi Nurriza, anggota DPRD fraksi Demokrat Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini. Entah gugup atau benar-benar tidak hafal, sila keempat Pancasila yang disampaikannya berbelit-belit. Ia pun berkilah kepada sejumlah mahasiswa. Merasa malu, anggota DPRD Hadi Nurriza pun lari meninggalkan masa. Tak heran sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Tuban ini kesal. Dengan DPR yang tidak hafal dengan Pancasila itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat yang seharusnya mereka menjadi figur rakyat, ternyata tidak hafal dengan yang namanya Pancasila, ideologinya sendiri. Dan ini mencerminkan mereka tidak bisa mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Sebelum membubarkan diri, massa pun mengucapkan Pancasila dengan lantang di depan gedung DPRD Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Imam Zuhdi, TV One, mengabarkan.